Fit ini adalah dinamonya yang akan kita perbaiki dulu. Ini nanti kita lepas, kita gunakan untuk kita ganti ya, maksudnya kita ganti menggunakan kabel saja. Ini lepas. Kebanyakan untuk dinamo starter ini kerusakan pada bostelnya ini ya, kebanyakan itu bostel habis, tinggal pernya itu mengenai ini, jadi tergores seperti ini. Jika bostel habis, nah seperti ini kita gosok lagi dan nanti halus ya permukaannya dan tidak membuat kerusakan pada bostelnya lagi, karbonnya seperti itu. Ini kan kita lepas. Ini cara melepasnya menggunakan solder panas sih. Untuk bagian ini yang keluaran untuk positifnya ya. Ini kita lepas. Bearing kita bersihkan. Ini ada sealnya, jadi ini sudah, nanti tidak perlu lagi membuat seal jika kita gunakan sebagai pompa celup ya, ini tidak menggunakan. Namun ini sealnya sudah rusak, ini akan saya ganti. Untuk karbon yang negatif dulu kita pasang.
Ini yang untuk positifnya. Tapi sebelumnya kita pasang dulu kabel. Jadi untuk ini sistemnya saya rubah, yang awalnya menggunakan terminal ya, terminal seperti ini positifnya, ini awalnya di sini, ini akan saya rubah menggunakan kabel ya, seperti ini. Untuk negatifnya di sini saya tambah sekun lagi untuk nanti menghubungkan kabelnya ini ya, kabel negatif di sini, negatifnya di sini, ini ada tambahan sekun lagi seperti ini hasilnya. Jadi negatifnya ini saya beri sekun lagi untuk menyambung di kabel, terus positifnya ini langsung kita pasang kabel sini, langsung kita solder langsung di sini. Terus kemudian baru kita pasang untuk armaturnya. Jika teman-teman mengalami kesulitan memasang ini, pasang ini ya, jika kesulitan memasang ini, caranya seperti ini, karena ini karbonnya ini juga harus masuk dulu. Nah ini di sini agar karbon ini tidak kembali terlepas seperti ini ya, ini jika ini saya lepaskan ya, terlepas ini. Untuk kabel kita ikatkan dulu kuat di sini. Ini ya. Nah, itu juga yang positifnya sama. Ini juga kita ikatkan di sini agar tidak kembali terlepas ya. Tarik saja ke sini kabelnya, seperti ini. Nah, ini ya. Jika sudah seperti ini, nanti akan mudah untuk memasukkan armaturnya ini. Nah, ini akan mudah. Ini jika ini sudah masuk, kabel yang tadi awalnya kita sangkutkan kita lepaskan lagi agar karbon bisa kembali menempel di sini ya, menempel di sini, menempel di bagian ini ya. Ini kita pasang dulu. Seperti ini ya, kabelnya sudah. Nah, itu sudah nampak tidak melilit ya dia. Ini juga ya. Ini juga sudah. Jadi ini dan posisi ini karbon sudah bisa menempel. Ya. Kemudian kita pasang. Di sini ada karet penutupnya juga, ada karet seal. Kita pasang karet sealnya juga bagian sini agar tidak nanti air masuk ke dalam sini, dalam dinamo. Untuk bagian kabel ini karena berongga, ini kita gunakan lemnya, lem silikon, agar nanti air tidak masuk di dari jalur kabel ini.
hasilnya seperti ini. Ini hanya untuk ini menunggu proses agar lemnya kering dulu. Ini saya ikat kabelnya seperti ini agar tidak gerak, nanti dibuatkan klem yang lebih bagus lagi. Oke, kita tunggu kering dulu. Di sini sudah ada karetnya juga, jadi tidak akan bocor baut. Seal di sini ada seal. Ya, sudah seperti ini aman. Ini pipa PVC 1 inci ya, yang tipis. Ini bisa masuk di sini. Tutup drop 1/4 inci, kita lubangi 1 inci ya. Ini dan sini. Terus ini impellernya. Ini terbuat dari PVC juga yang sudah saya buat menjadi lembaran. Tapi sebelumnya ini kita buat dulu sirip. Ini bahan dari pipa 1 inci juga PVC ya maksudnya. Terus kemudian kita buat seperti ini nanti. Ini ada 6 sirip ini nanti ya. Seperti ini nanti akan kita rapikan kembali ya. Ini masih tinggi rendah, nanti akan kita bubut agar bisa sama. Setelah semuanya sudah rata, bagian atasnya ini kita buatkan lagi penutup ya. Ini nanti tengah bagian ini kita beri lubang lagi untuk hisap ya. Ini keluarnya dari samping sini, ini hisapnya di sini. Hasilnya seperti berikut ini. Nah seperti ini ya, ini seperti ini hasilnya ya. Ini masukkan untuk keluaran, ini saya menggunakan L 3/4 ya. Bagian ini kita buatkan penutup filter seperti ini ya, kita pasang di sini agar tidak, untuk impellernya ini tidak kemasukan benda-benda yang agak besar ya. Seperti ini hasilnya. Baik, berikut ini hasil jadi dari rakitannya tadi ya, seperti ini. Ini saya menggunakan lem ya untuk memastikan agar tidak bocor dan air masuk ke dalam dinamo ya. Ini untuk kabel usahakan yang besar ya, menggunakan kabel yang 3 mili C2 ya, 3 mili atau bahkan lebih besar lagi juga lebih bagus ya. Untuk uji coba ini akan kita gunakan lagi ya, di sini 12 volt saya untuk mencobanya. Saya gunakan
saja sangat bagus ya. Akan kita coba langsung di air ya, akan mampu seberapa kuat ya untuk mendorong air. Kita coba ya. Itu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.